الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، وتوب عليك التواب الرحيم. رب السلام مستقيم وهداية صالحة، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا بك ونعم الملائكة المقربين، وافتح dan kita sampaikan dan apa kata dia? Dan telah melaknat kan akan perempuan yang deraka itu oleh segala malaikat yang buat-buat bukti yang tiada deraka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, dan bahawasa menyiksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Kita sudah habis hukum, sudah maklum bahawasanya hukum deraka seorang isteri terhadap suami itu adalah setengah daripada dosa besar. Maka mulai daripada di sini sehingga kedatangan, dia akan sebut beberapa hadis-hadis tentang menakuti akan segala wanita daripada menerakai akan suaminya. Maka setengah daripada hadisnya katanya, dan telah melaknatkan akan perempuan yang deraka itu oleh segala malaikat. Pertama kali kita fahamkan makna melaknat. Melaknat di sini dia melaknat oleh malaikat. Satu lagi melaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melaknat itu fa'il dianya, yang melaknat itu ialah Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala menjauhkan daripada rahmat. Tetapi di sini melaknat akan perempuan yang deraka itu oleh segala malaikat. Jadi malaikat melaknat maksudnya malaikat minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah menjauhkan orang itu daripada rahmat. Jadi malaikat minta daripada Allah supaya Allah menjauhkan orang itu daripada rahmat. Itu maknanya, dan telah melaknat akan perempuan yang deraka itu, deraka kepada suami, melaknat oleh segala malaikat. Jadi segala malaikat memohon daripada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan mereka itu daripada rahmatnya. Malaikat tu yang berbuat bukti
buat bukti kepada Allah Ta'ala yang tiada deraka mereka itu akan Allah kepada Allah sekejap mata jua pun. Maknanya malaikat ini mereka tak pernah deraka kepada Allah Ta'ala sama sekali. Walaupun masa yang sebentar, walaupun sedikit maksiat sekalipun, mereka tak pernah deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini sebut sifat bagi malaikat ialah malaikat itu mereka yang berbuat bukti buat taat kepada Allah. Malaikat yang berbuat bukti yakni buat taat kepada Allah, sentiasa malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pulanya malaikat ini ialah malaikat sifat dia juga ialah tak pernah deraka kepada Allah Ta'ala sekelip mata sekalipun, sekejap sekalipun. Maka kenapa dia sebut sifat malaikat di sini? Nak bagi tahu kepada kita bahasanya doa malaikat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa malaikat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab mereka adalah orang yang mereka adalah suatu makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala dan mereka tak pernah deraka kepada Allah Ta'ala walaupun sekelip mata sekalipun, sekejap sekalipun, dalam masa yang sedikit sekalipun mereka tak pernah deraka kepada Allah Ta'ala. Maka seperti kata tadi ialah melaknat oleh malaikat ini maksudnya malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah melaknat akan orang yang tersebut. Maka apabila didoakan oleh malaikat, maka tentu sama sekali Allah Ta'ala terima akan doa-doa yang didoa oleh malaikat. Dengan sebab malaikat itu mereka tak pernah deraka kepada Allah, hidup mereka di dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, dan bahawa menyiksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan. dan bahawa menyiksakan dia akan perempuan yang deraka itu oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan. Maksud kekerasan di sini bukan maksudnya keganasan, bukan. Bahkan maksud dengan katanya Tuhan yang mempunyai kekerasan, maknanya Tuhan yang mempunyai suatu sifat panggil Al-Aziz ialah segala kehendak dianya diluluskan. Tidak ada siapa yang boleh menghalangkan segala kehendaknya, segala kehendak dia diluluskan. Disiksa sana itu di dalam negeri yang hina. Mana dia negeri yang hina? Iaitu di dalam neraka. Jadi tempat siksanya ialah di dalam neraka Allah Ta'ala. Pasal apa neraka itu dikatakan negeri yang hina? Sebab neraka kita maklum bahasanya neraka itu tempat azab. Maka seorang manusia apabila jatuh di dalam azab, duduk di dalam azab, tidak ada kemuliaan baginya. Orang yang dapat kemuliaan ialah orang yang duduk di dalam nikmat, ialah ahli syurga. Ahli syurga duduk dalam nikmat, maka mereka duduk dalam keadaan kemuliaan. Ahli neraka di dalam siksaan duduk dalam kehinaan. Maka katanya di sini di dalam negeri yang hina ialah neraka. Maknanya neraka itu penuh dengan kehinaan. Penuh dengan azab, penuh dengan kehinaan. Itu ya. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, segala perempuan, jikalau kamu ketahui kesemuanya, dengan hak segala suami kamu atas kamu, sekalian nasya jadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya dengan hadapan mukanya. Ini satu
satu perkataan daripada Aisyah merupakan kebesar apa dia hak suami terhadap isteri. Katanya berkata telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hei segala perempuan, jikalau kamu ketahui kesemua ini tahu dengan segala hak suami kamu atas kamu. Kalau betul-betul tahu hak suami kamu yang wajib di atas kamu itu sekalian, nasihat menjadi oleh perempuan daripada kamu semua, menjadi itu makna membuat. Nasihat menjadi yang membuat oleh perempuan daripada kamu semua menyapu debu, kabut atau debu yang ada pada dua kaki suami. Sapu tu dengan hadapan muka, dengan sebelah hadapan daripada muka. Maknanya sanggup sapu lagi. Nak bagi tahu katanya besar sangat. Sehingga kalau tidak ada kain tuala ke masalah, artinya mandil untuk nak buat sapu, artinya tidak ada air untuk nak menyucikan debu daripada kaki suaminya, mereka akan sanggup sapu akan debu yang ada kat kaki suaminya, sapu dengan sebelah hadapan daripada muka. Ini bukan maksud kata mesti kena buat sampai begitu. Tapi nak cerita katanya, kalau sampai tahap kena buat gitu, mereka akan sanggup juga. Itu nak cerita katanya besar sangat. Ada satu laginya, sapu nana pula. Tengok lagi akan datang. Dan telah mengeluarkan oleh hakim. Mengeluar di sini maknanya meriwayatkan hadis serta sana. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya anak mamukku. Mana mamuk ni bapa saudara. Anak mamukku maknanya anak bapa saudara dia. Sepupu dengan dia. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap sama Nabi katanya sesungguhnya anak mamukku si Anu namanya. Maknanya adalah dia sebut nama di situ. Ibunya meminang dia akan daku. Ibunya, ibu anak mamuk, meminang dia akan daku. Mana meminang di sini? Masuk minta. Minta nak kahwin. Bukan maksud meminang tu bagi cincin tu bukan. Sebab daripada bahasa Arab khataba tu maknanya minta nak kahwin. Jadi maknanya ibu bagi seorang lelaki minta sama dia untuk kahwin dengan anak dia. Maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, nascaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Jadi maksudnya ada seorang perempuan, seorang muda, dia datang bertemu dengan Nabi untuk nak belajar, untuk nak tahu akan segala hak suami isteri di atas suami. Hak bagi suami atas isteri. Dia katanya adalah mak saudara dia tu meminangkan dia untuk berkahwin dengan anaknya. Jadi maknanya anak mak saudara perempuan tu minta nak kahwin dengan anak dia lah. Jadi berkahwin dengan sepupu. Tetapi dia tak sanggup lagi.
dia tak sanggup lagi untuk nak kahwin, hanya dia datang bersama Nabi SAW untuk nak tanya apakah kewajipan atanya hak isteri terhadap suami. Maka dia katanya, sekiranya kalau ada apa yang jadi hak di atas isteri, dia kuasa nak buat, maka dia nak sangguplah nak kahwin dengan lelaki itu, dengan sepupunya. Tetapi kalau kalau ada sesuatu perkara yang jadi keberatan, maknanya dia tak tak sanggup nak kahwin. Maka bersabda Nabi SAW, setengah daripadanya itu, setengah daripada suatu yang dia kuasanya ialah jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah. Sekiranya kalau ada mengalir daripada lubang hidungnya nya suami akan darah atau nanah, maka menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidah. Sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Sekiranya kalau suami dianya berdarah kat hidung atau keluar nanah kat hidung, dia menjilatkan dengan lidah untuk nak menyucikan daripada darah atau nanah, maka itu pun belum lagi menunaikan, belum lagi sepenuhnya akan menunaikan hak suaminya. Dan jikalau patut bagi seorang manusia, tengok dulu. Jadi di sini macam tadi juga, macam kataan Aisyah tadi juga, katanya kalau berdebu, debu adakah kaki suami, mereka sanggup sapukan dengan muka mereka. Maka di sini pun Nabi katanya, sekiranya kalau hidung suami itu berdarah, mengalir darah, keluar darah atanya nanah, maka mereka perempuan isterinya menjilatkan untuk nak bersihkan darah dan nanah daripada hidung itu, menjilatkan dengan lidah untuk nak bersih. Itu belum lagi mendatangkan hak suaminya. Maknanya belum lagi menunaikan, sepenuhkan, menunaikan hak suaminya. Maka di sini, di sini menunjuk di atas bahasanya besar sangat. Kalau dia sanggup sampai begitu sekalipun, belum menunaikan, belum sepenuhkan akan hak suaminya. Maka kita faham daripada di sini bahasanya Nabi tidak suruh betul-betul menjilatkan darah dan nanah ke hidung suami. Bukan maksudnya betul-betulnya begitu, sebab itu adalah nanah dan darah itu adalah najis. Maka tak bolehlah nak jilap, nak apa, nak makan, nak jilap sekalipun tak boleh. Tetapi sini sebagai perbandingan saja. Sebagai perbandingan saja. Sekira sehingga katanya tidak ada, kalau dia tak guna kain mandi katanya apa-apa benda sekalipun untuk nak menyucikan hidung suaminya daripada darah itu, dia jilat dengan lidah sekalipun, itu belum lagi mendatangkan dengan hak segala suaminya. Itu nak bagi tahu. Jadi semuanya hadis yang didatang di sini nak menunjuk di atas kebesaran, besar sangat hak suami terhadap isteri. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, sekiranya kalau patut, layak patut boleh pada syarak seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, sekiranya sesama manusia boleh sujud, maka nascaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya. Apabila masuk ia atas atas isterinya bagi orang yang melebihkan. Di sini katanya, dan jikalau patut
bagi seorang manusia, bahawa sujud ia bagi seorang manusia. Nescaya aku suruh perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya. Di sini ada hadis yang panjang. Ada seorang Arabi, orang Badawi, dia datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia cakap, katanya, biasanya lagi akan datang ada sebuah hadis. Dia datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia ni dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia datang bersama Nabi pada hari ini untuk nak tengok mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tambahkan yakin iman dia, beriman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita dianya, Nabi suruh dia, dia dipanggil akan pokok kurma, datang bersama Nabi. Maka lelaki itu panggilkan pokok, satu pokok datang kepada Nabi. Dan pokok itu bercakap dengan Nabi dan mengucap syahadah di depan Nabi. Maka selepas itu Nabi suruh balik pokok itu kepada tempat asalnya. Maka lelaki itu katanya dah cukup untuk nak jadi keyakin, untuk nak yakinkan bahawa Nabi itu adalah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu minta izin daripada Nabi nak sujud kepada Nabi. Minta izin daripada Nabi nak sujud kepada Nabi, maka Nabi jawab katanya, tidak boleh manusia, sesama manusia sujud antara satu dengan satu lagi. Walaupun kepada Nabi sekalipun tak boleh nak sujud. Tak boleh nak sujud, hanya sujud itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka di situlah ulama berdalil bahasanya haram sujud kepada manusia, maka datangkan dua hukum. Sujud kepada manusia sekiranya sujud untuk nak mahramat saja. Sujud untuk nak mahramat saja, maka adalah hukumnya haram. Dosa besar, haram, dosa besar. Sujud kerana nak mahramatkan, nak memeriahkan, itu adalah hukumnya haram. Tetapi sekiranya kalau sujud itu membesarkan sebagaimana sujud kepada Allah, maka na'uzubillah hukumnya kufur. Maka hukumnya tidak boleh sama sekali di dalam Islam sujud manusia kepada manusia. Tapi itu kalau kita dengar di dalam ayat katanya, saudara, apa dia? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa ra'aituhum li sajidin, di dalam surah Yusuf. Bahwasanya saudara Nabi Yusuf dan ibu dan bapa bagi Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Maka maksud sujud di situ berkhilaf di antara ulama bahwasanya apa maknanya sujud. Maka yang asalnya bahawa sujud itu bukan makna sujud macam kita sujud di dalam solat. Bahkan sujud itu maksudnya tunduk saja. Buat tunduknya begitu saja. Untuk nak menghormat. Tidak ada di dalam syariat Islam sujud manusia kepada manusia. Itu setengah ulama katanya begitu. Tetapi setengah ulama pula berpendapat katanya sujud betul-betul. Dengan sebabnya syariat Nabi yang katanya haram itu ialah sujud, ialah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat Nabi yang belum pada Nabi Muhammad seperti syariat Nabi Yusuf, maka itu tak dilarangkan bahkan disuruhkan. Maka itu beberapa pendapat. Maka dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diharuskan sujud manusia kepada manusia. Maka Nabi di sini Nabi katanya sekiranya kalau boleh nak sujud manusia kepada manusia itu, nasihat aku suruh akan perempuan bahawa sujud bagi suaminya.
Nabi katanya, nescaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia suami atas isterinya. Apabila masuk atas isteri itu maknanya masuk dalam bilik isterinya, masuk dalam rumah isterinya. Bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud dia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya, bagi orang yang melebihkan dia oleh Allah. Melebih atas dikandaki orang itu ialah suami. Sujud bagi orang yang bagi suami yang Allah Ta'ala melebihkan suami di atas isteri. Maksud masuk ni dia adat orang Arab dulunya. Dia biasanya isteri duduk satu rumah. Suami duduk satu rumah. Dia adat orang Arab dulunya. Sebab tu dia kena bagi, apabila kahwin tu suami kena bagi rumah, bagi tempat duduk, tempat kediaman kepada isteri. Setengah daripada kewajipan bagi suaminya ialah kena bagi tempat kediaman bagi isterinya, sekiranya kalau duduk berasingan dengan suami. Yang kita maklum dalam kitab fiqh katanya, setengah daripada yang wajibnya ialah pakaian nafkah. Satu lagi ni ialah tempat kediaman. Tiga perkara. Nafkah tu masuk makan dan apa semualah. Lepas tu satu lagi ni pakaian. Yang ketiganya ialah tempat kediaman. Itu masalah katanya. Kalau suami tidak duduk satu rumah dengan isteri. Kalau suami duduk satu rumah macam adat kita sekarang, maka tidak wajiblah bagi suami itu bagi tempat kediaman bagi isteri. Sebab duduk bersama, duduk satu buah, sebuah rumah dengan suami. Sekiranya kalau duduk berasingan rumah, maka wajib di atas suami itu bagi tempat kediaman. Kalau kena beli pun kena belilah, kalau kena sewa pun kena sewa. Tempat kediaman untuk isterinya yang layak dengan suami. Yang layak dengan isteri. Maka di sini dia katanya, apabila masuk ia suami atas isterinya. Ini ada orang Arabnya. Suami satu buah umur, isteri umur lain. Apabila suami datang kepada rumah isteri, itulah dikatakan apabila suami masuk atas isteri. Dia ada orang Arabnya begitu. Jadi janganlah nak duduk rumah sebuah tu, tapi ada juga setengah tu duduk satu buah dengan isteri, setengahnya berasing-asing. Apabila suami datang kepada isteri, masuk dalam rumah isteri, itu apabila suami masuk ia atas isteri, Nabi katanya kalau boleh nak suruh sujud. Setiap kedatangan suami kepada rumah suami isteri, setiap kali itu kalau boleh itu nak suruh sujud. Tetapi tak disuruh lah, sebab sujud itu adalah kalau di haram pada syarak. Itu maksud daripada hadis. Maka berkata oleh perempuan, kembali kepada cerita asal tadi, seorang perempuan datang kepada Nabi tadi, dia tanya apa dia kehak kewajipan isteri terhadap suami. Maka Nabi pun bagi tahu kepada perempuan tadi. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami sama kekal di dalam dunia ini. Dia datang bersama Nabi itu tanya, nak tanya, dia katanya nak kahwin dengan sepupu dia kan tadi. Lepas tu dia nak tahulah apa dia hak isteri terhadap suami. Maka Nabi cerita panjang mari, maka dia jawab katanya,
Kalau begitu selama hidup data dia ini dia tak bersuami, tak kahwin sama sekali. Takut tak kuasa nak menunaikan akan hak suami. Jadi itu nak cerita katanya dia tu sanggup duduk seorang lagi. Takut tak boleh nak menunaikan akan hak isteri yang wajib di atas isteri kepada suaminya. Itu dia katanya, maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan, dia bersumpah pula katanya, demi Tuhan yang membangkitkan dikau, akan dikau akan Nabi Muhammad dengan sebenar jadi Nabi, tiadalah aku bersuami, maknanya berkahwinan, tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Tak nak kahwin dia. Dan sungguhnya, teruskan, dan sungguhnya telah dicerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia tak kala datang ke Madinah. Ketika awal-awal Nabi datang berhijrah kepada Madinah Al-Munawwarah, awal-awal Nabi datang berhijrah sampai ke Madinah, keluar ia Nabi kepada suatu jenazah. Nabi keluar pergi kepada suatu jenazah untuk nak melawatkan akan suatu jenazah. Maka melihat ia Nabi akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah. Nabi tengok ada ramailah beberapa orang perempuan mengiringi, mana ikut belakang, berjalan ikut belakang jenazah. Jadi ketika jenazah tu diusung nak bawa kepada perkuburan, maka ramailah perempuan itu mengiringi akan jenazah. Jadi maknanya nak hantarkan jenazah itu ke tempat perkuburan, ke kubur. Maka apabila Nabi tengoknya begitu, maka bersabda ya Nabi bagi sekalian mereka itu perempuan, Nabi cakap bersama mereka, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka Nabi tanya, buat apa ramai-ramai ni? Adakah kamu menanggung? Maknanya menanggungkan jenazah tu lah, bersama dengan orang-orang yang menanggung jenazah bawa kepada kubur. Maka sembah kami sekalian tiada. Maka jawab perempuan kata, kami tidak tidak menanggungkan, maknanya tidak bawakan jenazah, hanya nak ikut saja. Terus Nabi tanya lagi, adakah kamu maka sebenarnya adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia akan jenazah? Nabi tanya pula, adakah kamu solat jenazah akan jenazah ini bersama dengan orang solat jenazah? Maka sembah kami sekalian tiada solat juga. Maka sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekaliannya, balik oleh kamu sekalian, suruh balik. Nabi suruh balik. Tak payah ikut akan jenazah. Tiada ada ziyadah. Ziarah. Tiada ada ziarah dan tiada ada pahala. Ini pun tulis ziyadah, ziarah. Yang rumi, ziarah. Tapi ikut. Kalau ikut tengok dalam bahasa Arab tu, ziyadah. Ziyadah. Maknanya kelebihan.
ziyadah mana kelebihan artinya tambahan. Jadi Nabi tengok pada perempuan tu, jadi ramai-ramai dia ikut jenazah. Nabi tanya, adakah kamu menanggungkan mayat, usungkan mayat? Maka mereka jawab, tidak juga. Nabi tanya, kamu ni keluar ramai-ramai ni solat bersama mereka yang solat ke? Maka perempuan pun jawab katanya, tidak juga. Maka Nabi suruh balik. Suruh balik sebab apa? Kerana tiada ziyadah, ziarah dan tiada pahala. Mana tidak ada kelebihan dan tidak ada pahala. Maknanya mengikut jenazah itu tidak ada pahala bagi mereka. Maknanya sia-sia saja. Kalau ikut pun tak dapat pahala, tak ikut pun tak dapat pahala. Lebih baiknya balik ke rumah. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka dengan tetap di dalam segala rumah mereka. Maka mereka itu Nabi suruh balik kepada rumah. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka dengan tetap di dalam rumah mereka. Tak payah keluar mengikut jenazah, mengiringi ke jenazah. Kena mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Jadi nak bagi tahu katanya, ikut jenazah, mengiringikan jenazah, hantarkan jenazah kepada kubur itu bukan tugasan orang perempuan. Mengusungkan mayat pun bukan tugasan bagi orang perempuan. Bahkan itu adalah tugasan bagi orang lelaki. Nabi katanya tugasan perempuan, maksudnya tugasan perempuan itu ialah duduk ke rumah, mengkhidmatkan bagi suami mereka. Nasjaya. Kalau balik duduk ke rumah mengkhidmat kepada suami mereka, nasjaya menyamai akan demikian itu daripada segala mereka itu, daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi segala lelaki seperti barang yang lain diceritakan beberapa khabar. Maksudnya maksudnya di sini Nabi katanya keluar mengiringikan jenazah itu tidak ada kelebihan, tidak ada pahala. Maka lebih baiknya duduk kat rumah mengkhidmat kepada suaminya, itu dapat kelebihan yang lebih banyak. Apa yang lelaki suami buat tu maka dapat kepada dia. Jadi maksudnya seperti hadis satu lagi, jadi di sini ceritanya apabila Nabi itu keluar untuk nak Nabi keluar kepada tempat satu jenazah, Nabi terdapat beberapa ramai orang perempuan mengiringi akan jenazah. Maka Nabi pun nak tegur lah tu, katanya buat apa ramai-ramai ni nak keluar nak hantar jenazah kepada kubur, tak payahlah. Sebab solat pun tak solat, solat jenazah pun tidak, mengusungkan mayat pun tidak. Lebih baiknya balik ke rumah, tunggu untuk berkhidmat kepada suami. Maka saya nak ambil yang ini dulu. Jadi Nabi suruh balik. Nabi suruh balik, balik ke rumah, lebih baiknya berkhidmat kepada suami. Berkhidmat kepada suami itu sama dengan apa yang dibuat oleh suami. Pahalanya dapat. Pahala dapat. Jadi maknanya suami dia pergi solat jenazah. Pergi solat jenazah dan mengiringikan mayat sampai ke kubur. Tetapi isteri tak pergi, hanya suaminya, isteri itu duduk ke rumah untuk mengkhidmat pada suaminya, maka pahalanya dapat sebagaimana suami dia buat. Walaupun dia tak pergi solat jenazah, tetapi dia khidmat kepada suaminya yang pergi solat jenazah, maka dapat pahala yang mana suami dia buat juga. Jadi tak payah pergi solat jenazah, nanti khidmat pada suami, maka dapat pahala macam suami dia dapat. Maksudnya itu. Jadi tak payah. Sebab tu maksud daripada di sini Nabi katanya lebih baik balik ke rumah.
lebih baik balik ke rumah, tunggu khidmat kepada suami. Biarlah suami letih, biarlah suami penat. Solat jenazah itu tugasan orang lelaki, tugasan suaminya. Hantarkan jenazah sampai ke kubur, itu tugasan suaminya. Dia mengkhidmat pada suami, seolah katanya dapat pahala macam suami dia buat. Suami dapat pahala, dia dapat pahala. Jadi seolah katanya, kalau suami balik itu dia akan air minum pada suami, seolah kata dia sendiri itu dah pergi solat jenazah. Jadi tak payah, tak payah perlu buat sendiri. Gitu. Maka soalnya boleh ke tidak orang perempuan nak nak ikut jenazah pergi ke kubur? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Tetapi kalau dia jawab kata boleh, tapi yang mana afdal? Afdal mengikut yang dalam kitab kata tadi. Apa? Tunggu ke rumah. Suami yang tinggal, Ustaz. Suami yang tinggal. Satu-satu. Kalau orang luar. Kalau orang luar, seperti ibu bapa kan, anak kita masalah, kalau kita nak ikut atas sampai ke kubur pun tidak ada, tidak ada larangan, boleh saja, tetapi kena jaga jangan pergaulan di antara suami dan isteri. Gitu. Maka begitu juga kalau suami pun begitu juga. Sebab walaupun dah suami dah tak ada, tidak ada siapa yang kita nak khidmat kan. Tetapi kalau nak atas sampai ke kubur pun sama dengan tadi juga. Boleh juga. Tapi itulah masalah katanya kena berihdad. Ihdad tu maknanya kita kena pantang keluar, pantang perhiasan kan dalam masa itu. Sepatutnya tak. Sepatutnya kalau boleh tu tak payah kita pergi lah. Itulah kalau mengikut tu masuk dalam tu lah. Masuk dalam. Sebab kita kena berihdad sekiranya keluar daripada tempat yang tak perlu keluar, tidak hajat kepada keluar, maka itu maksudnya melanggar akan hukum ihdad. Kalau tak tahu, istighfarlah. Sebab macam tadi dalam sini pun katanya bukan tugasan. Bukan kerjaan kita, bukan kerjaan orang perempuan. Selepas pada masa ihdad boleh. Ya, masalahnya kita kena ihdad dalam masa yang tertentu, maka dalam masa itu perlu ke tidak. Itulah masalah yang alasannya. Rindu kepada suami. Rindu kepada suami apabila suami meninggal. Kalau kita pergi ke kuburnya, melanggar ke hukum ihdad. Melanggar ke hukum ihdad. Lepas tu soalnya kita pergi ke kubur itu buat apa? Maka itu bukan dia alasan. Lebih baiknya kalau ketinggalan suami, kematian suami, kalau kita rindunya, lebih baik kita duduk kat rumah, kita baca Quran, kita tasbih, kita tahlil untuk dia. Sebab kita pergi ziarah dia, dia tidak boleh apa. Kita pergi ziarah kubur dia, dia tak boleh apa. Kita nak bersihkan kubur tu, nak cabut kubur. Betul. Satu lagi masalah bersihkan kubur, nanti saya cakap juga. Masalah nak pergi ke kubur, lebih itu kita
ni satu perkara nak bagi tahu. Dia suami orang mati, dia nak bantuan daripada orang hidup. Kan? Nak bantuan daripada hidup, apa dia? Doa daripada orang hidup dan hadiah pahala daripada orang hidup. Maka itulah keperluan suami yang meninggal. Siapa-siapa tak mesti suamilah, ibu bapa kita pun siap sama. Yang dia nak daripada kita orang hidupnya, bantu dengan secara begitu. Walaupun kita tak pernah pergi kepada kuburnya, janji apa dia? Doa sampai, pahala sampai, itu dah gembira dia dalam kubur. Jadi maknanya, yang perlu kalau tahu betul-betulnya, kita perlu buat apabila kematian suami. Perlu pergi ke kubur dia ke, perlu kita baca Quran hadiah kepada dia. Itu lebih baik kita buat yang itu. Itu lebih baik. Nanti dekat kubur, itulah dalam masa iddat tak boleh. Dalam masa iddat melanggar ke hukum iddat pula. Jadi kita baca ke rumah, kita sampaikan pahala, itu lebih baik untuk suami kita. Itu lebih untuk kalau kita pergi kepada kuburnya, lagi pula menangis pula ke kubur, menyusahkan hati dia pula. Kita nak bagi dia kesenangan dalam kubur. Kita doakan, kita dapatkan pada-pada kepada dia. Itu lebih utuh. Lepas tu satu lagi, bersihkan kubur. Apa maksud bersih kubur? Jambu kubur. Kalau tanam pokok tu, elok. Tapi kalau bersihkan jambu kubur yang tak sepatut dicabut, itu dah rugi kan? Sebab kat kubur itu kalau ada tanaman, ada rumput, ada apa, kalau kita nak buang pun potong saja. Potong, jangan cabut. Sebab pokok-pokok itu mengistighfar kepada mayat yang kat bawah. Kalau boleh jangan kita cabut. Dia bukan haram. Hanya kita nak biarkan pokok rumput, pokok apa tu untuk beristighfar kepada jenazah di dalam kubur. Kalau kita potong, kita terima saja, itu boleh. Sebab kalau kita buangkan pokok-pokok, itu rugi kepada dia. Sebab pokok itu beristighfar kepada jenazah di dalam kubur. Tasbih apa dia. Jadi maknanya mayat dalam kubur dapat faedah daripada tumbuhan yang ada di atas kubur. Batu-batu, sebab tu diletakkan batu, satu-satu faedah letakkan batu, satunya untuk jadi tandaan kan. Untuk jadi tandaan, kata sini kubur siapa, sini kubur siapa. Dan satu faedah lagi, bukan sekadar kata untuk jadi tandaan, bahkan batu itu mengistighfar kepada jenazah dalam kubur. Sebab tu kita nak letakkan batu di situ. Lepas tu ditanamkan. Tanamkan akan pokok supaya pokok itu bertasbih artinya istighfar kepada jenazah dalam kubur. Sebab tu kita tengok ada setengah-setengah orang tu kat kubur tu dia ambil biji-biji batu letakkan. Itu nak, bukan nak bersihkan, bukan sekadar nak bersih, bukan nak hiaskan kubur. Ingat katanya batu ni tolong disimpan kepada kubur. Itu kita kena tahu, bukan saja adat saja. Tapi orang kita tak tahu, tengok orang letak, kita pun nak letak juga. Untuk nak jadi hiasan. Cumanya asalnya nak jadi disimpan kepada jenazah. Pokok pun begitu juga. Lebih laginya kalau pokok kalau nak tanam tu lebih cari, lebih eloknya cari pokok yang ada bau-bau. Bunga yang ada harum. Pada kurangnya pokok itu pun pokok-pokok yang buat masak. Selasih. Pokok selasih itu pun setengah daripada pokok yang mempunyai bau juga. Walaupun bau tu bukan boleh pakai kat baju kan. Bau, kalau makan kan bau yang masuk ke pokok yang bau kan. Itu pun tak bagi
wangi kepada kubur. Itu jadi ke kubur itu nak ada tanaman, nak ada tanaman tumbuhan. Kalau nak tanam tu pilih tumbuhan yang bau-bau. Dan kalau letak batu pun, letak, kalau boleh letak batu-batu pun, letakkan juga batu. Sebab batu tu dua faedah. Satunya kalau batu tu besar untuk jadi penanda, sebab orang dulu dia tak tulis nama kan. Kalau orang sekarang dia ada tulis nama, ada tulisan. Maka itu dua faedah. Satunya jadi tandaan, dan yang keduanya batu itu beristighfar kepada ahli kubur. Kita teruskan ya. Itulah soal masalah katanya nak pergi ziarah kubur. Sebab ada adat orang kitanya, kat tani itu kalau raya haji ke, mereka bersihkan kubur. Mereka bersihkan kubur, setengah tu buang kubur-kubur pun buang. Sehingga tinggal tanah saja. Tapi tak baca pun, tunggu apa dia tak baca pun, kita tanyanya, apa yang faedah kembali kepada orang kubur? Sebab orang kubur, dia bukan dia suka kepada bersihkan sebelah atas kubur, dia nak kepada istighfar, dia nak pada pahala. Setengah orang tu pergi kepada kubur, pergi bersih, buang pokok-pokok yang ada manfaat kepada mayat, dia buang pula. Lepas tu pergi, tak baca apa-apa pun kepada si kubur. Itu mungkin. Sebab kita orang hidup, kita nak kepada satu benda, orang di dalam kubur nak kepada satu benda. Ada kalanya bersih kita rasanya ini elok kepada ahli kubur, padahal benda itu tidak berfaedah kepada orang di dalam kubur. Sebab tu kalau rumput apa tu, kalau ada, sebab tu kalau sekarang tu apabila ditanam, sengaja beli rumput pula letak kan. Sengaja beli rumput pula. Kita ingat kata letakkan rumput itu bukan untuk nak mengelakkan. Maksudnya untuk jadikan rumput itu istighfar kepada ahli kubur. Itu kita beritahu. Letak batu, letak pokok pun ingat kata dia sebagai istighfar kepada ahli kubur. Kita kembali kepada kitab. Dia katanya tetap segala di dalam segala rumah mereka, kerana berkhidmatkan bagi segala suami mereka nescaya menyamai akan demikian itu daripada mereka sekalian taat dan ibadat bagi segala lelaki seperti barang yang lain diceritakan dalam beberapa khabar. Jadi maknanya orang perempuan tak payah pergi solat jenazah, tak pergi usungkan jenazah. Dia bagi suami dia pergi, lepas tu dia firman pada suami, nanti akan ayah kat lepas kepada suami, itu dah dapat pahala. Maka maksud di sininya berkhidmat kepada suami itu dapat pahala sama dengan apa yang dibuat oleh suami. Jadi tak payah keluar untuk nak dapat pahala, nanti khidmat pada suami itu dah cukup. Walaupun khidmat kepada suami itu tidak wajib bagi isteri ya. Tidak wajib bagi isteri berkhidmat kepada suami. Asal hukumnya, khidmat oleh isteri akan suami. Dia suruh taat saja. Khidmat tak disuruh, tak diwajibkan. Khidmat, kalau suami nak makan, dia masak sendiri. Dia nak pakai baju bersih, dia basuh sendiri. Dia basuh sendiri. Ya. Nak cerita pasal wajib tak wajib.
Nak cerita pasal wajib tak wajib, kalau suami nak masak, nak makan, dia masak sendiri. Lepas tu dia nak makan nasi kat dapur dia, dia ambil sendiri. Ya. Tak payah masak, tak payah berkhidmat, khidmat kepada taat tu lain. Masak khidmat kepada isteri, kepada suami, itu tak wajib. Macam juga khidmat kepada anak-anak kita pun, macam anak nak makan, anak nak makan, anak dah besar, dia nak makan, dia masak sendiri, dia nak bersih baju, dia basuh sendiri, itu tak wajib datang ibu. Itu tak wajib. Tetapi itu khidmat itu kalau tanya wajib ke tidak, jawabnya tak wajib. Tetapi itu adalah sunat yang mu'akkad. Sunat. Maknanya inilah sebab tu katanya khidmat tu tak wajib. Tetapi kalau kita nak dapat kelebihan yang besar, khidmatlah. Khidmatlah. Lagi pulanya suami, kalau suami pergi solat jemaah, kita khidmat untuk dia bagi kemudahan pergi solat jemaah. Kita tak pergi pun, isteri tak pergi pun dapat pahala macam suami dapat juga. Dia berkhidmat macam itu. Jadi tetapi kita kena jagalah kalau pasal khidmat isteri kepada suami itu adalah hukum asalnya tak wajib, tetapi adalah kelebihan yang besar, sunat, sunat saja, sunat saja. Lagi pulanya kalau berkhidmat kepada suami, apa amalan yang suami buat dengan kemudahan isteri berkhidmat pada suami, maka isteri dapat sama juga. Macam kita katanya kalau suami dia tu ustaz masalahnya, nak pergi nak mengajar anak apa, isteri dia berkhidmat gosok baju, bersih baju, pakai baju apa semua, maka dia akan dapat pahala macam suami dia dapat. Suami pergi solat jemaah, maka dia pun dapat juga. Adakah buat kemudahan kepada suami. Lepas tu kena jaga juga ada kalanya masalah khidmat isteri kepada suami asalnya hukumnya tak wajib. Tetapi nak kena jaga pula takut nak jadi masalah dalam keluarga, itu kita kena jaga lah pula. Takut nak kalau katanya tak bagi layanan khidmat ni, maknanya layan baik pada suami. Kalau tak layan, dia nak makan, dia cari sendiri kat dapur. Takutnya cari seorang lagi. Ya. Itu kalau cakap pasal wajib ke tak wajib, hukumnya memanglah tak wajib. Tetapi cara pergaulan tu lain. Hukumnya tu cara pergaulan. Tambahkan sifat kasih sayang di antara suami dan isteri itu pasangan. Cakap pasal wajib ke? Jawabnya tak wajib. Tapi untuk nak jadi apa dia, kesenangan untuk nak jadi meriah dalam rumah tangga, itu lainlah. Kita cakap pasal bab lainlah. Kalau cakap pasal wajib, tanya hukum wajib ke tidak? Jawabnya tak wajib. Untuk nak jadi bahagia dalam rumah tangga itu, sebab tu katanya sunat yang fadilah besar khidmat untuk isteri akan suaminya. Seterusnya dicerita di dalam beberapa khabar bahwasanya sesungguh seorang perempuan ini cerita sama dengan kita cakap sini, dia katanya seorang perempuan datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya
ada seorang perempuan datang bersama, datang kepada Nabi, datang nak belajar, ada hajat, dia datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya Nabi baginya bagi orang perempuan, apa bicara engkau? Nah, maknanya Nabi tanya pada dia, apa hajat datang berjumpa dengan Nabi ni, apa hajat? Nah, apa bicara engkau, apa hajat engkau datang berjumpa dengan Nabi ni, apa hajat? Maka sembah ia, cakap perempuan tadi, ya Rasulullah, bahasanya sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Dia katanya dia nak bawa perempuan-perempuan datang bersama Nabi untuk nak belajar sama Nabi. Macam nak kumpul lah. Nak kumpul macam kita buat halqa sekarang tu. Kumpul-kumpul, lepas tu datang bertemu sebab orang. Pada zaman Nabi tak belajar, mereka belajar dengan Nabi. Ada nak belajar hukum agama, datang kepada Nabi. Maka adalah seorang perempuan, macam dia ni, seolah katanya dia ni ketua bagi orang perempuan. Dia datang bersama Nabi, minta izin bersama Nabi nak bawa kawan-kawan dia, grup-grup dia untuk nak belajar berdatang bersama Nabi untuk nak dengarkan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tanya, maka sebenarnya kerana apa? Nabi pun tanya pula, nak bawa datang perempuan ramai-ramai tadi bersama dengan Nabi itu kerana apa? Apa tujuan? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian, maka perempuan tadi pun jawab, adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semua. sekalian mereka itu, perempuan-perempuan, mereka berkata ke semua, bercakap bahwasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan kita sekalian, kita tu maksudnya orang perempuan lah. Allah Ta'ala menjadikan orang perempuan sekalian pula menjadi ia akan kita sekalian di bawah tangan, yakni di bawah perintah lelaki, di bawah perintah segala lelaki. Jadi maksudnya dia katanya Allah Ta'ala menjadikan lelaki, Allah Ta'ala menjadikan perempuan. Tetapi Allah Ta'ala jadikan perempuan itu di bawah rentahan bagi orang suami. Di bawah perintah orang lelaki. Lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu. Jadi dia katanya kami orang perempuan dihisapkan amalan kerana suami, pada hak suaminya. Adakah perempuan ini menunaikan ke tidak akan hak suaminya? Akhirnya Isa diperiksakan juga, dihisapkan juga. Dihabaskan. Ya. Salah. Lagi dihabaskan kita. Asal mana dikurung. Tapi bukan maksud dikurung. Mana dihabaskan kita sebab hak mereka itu. Maknanya dihabas di dalam segala rumah. Maknanya orang perempuan untuk nak jagakan hak suami mesti duduk kat rumah. Dan ketika suami berhajat kepada dia, dia ada kat rumah. Dia tak boleh nak keluar ke mana-mana tempat malakan dengan izin bagi suami. Bukan dikurung, koci, pintu kat luar, tak boleh keluar ke mana-mana, bukan maksudnya begitu. Dengan maknanya, dikurung di dalam rumah, maknanya orang perempuan tak boleh nak keluar ke mana-mana, malakan dengan izin daripada suaminya. Bukan maksud katanya macam COVID, tak boleh keluar ke mana-mana. Bukan maksud katanya tutup itu kunci kat luar, dikurungkan isteri di dalam, bukan maksudnya begitu. Bahkan dihabaskan kita, maknanya dikurungkan kita di dalam rumah sebab hak suami, maknanya tak boleh nak keluar ke mana-mana malaikan dengan izin daripada suami. Itu maksudnya begitu. Dan menjadi ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka. Dia cakap katanya Allah Ta'ala menjadikan perempuan ini tempat keinginan bagi mereka, bagi suami.
dan difardukan akan kita berkhidmat bagi suami. Dan difardukan mana disuruhkan, Allah Ta'ala perintah kepada para perempuan berkhidmat bagi mereka itu, bagi suami. Dan menjadi ia bagi mereka itu perang sabil. Jadi dia cakap katanya Allah Ta'ala jadikan bagi suaminya perang sabilillah, tetapi tidak ada bagi orang perempuan. Dibagi, dipadu di atas lelaki akan perang sabilillah, tetapi Allah Ta'ala tidak memfardukan di atas orang perempuan. Dan hadir jamaah, Allah Ta'ala fardukan bersolat jamaah di atas lelaki, tidak bagi orang perempuan. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i ada khilaf dua kaun pada masalah sembahyang berjemaah. Satu kaun katanya adalah sunat muakkad berjemaah. Satu kaun katanya adalah fardu kifayah. Solat jemaah bagi orang lelaki yang merdeka. Orang lelaki yang merdeka, solat jemaah itu adalah dua kaun khilaf. Satunya katanya bahwasanya itu adalah sunat muakkad. Solat jemaah bagi lelaki yang merdeka adalah hukumnya sunat muakkad. Nah, setengah kaun katanya adalah fardu kifayah. Adapun orang perempuan sunat berjemaah tapi tidak sunat muakkad. Nah, kalau mengikut satu kaun, dia katanya orang lelaki sunat muakkad, tetapi orang perempuan sunat saja. Sunat saja. Tidak muakkad. Jadi di sini dia katanya orang lelaki Allah Ta'ala fardukan di atas orang lelaki perang sabilillah, tidak orang perempuan. Orang lelaki disuruh hadir solat jemaah, tidak disuruh sebagai suruh wajib di atas orang perempuan. Dan Allah Ta'ala menentukan ia akan menentukan ia akan mereka itu dengan khitab. Dengan khitab. Dia ada untuk khitab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ia, ya Allah, akan mereka itu orang lelaki dengan khitab. Ya dia kita. Khitab ini ucapkan. Sebab di dalam ayat Quran yang semuanya tuju kepada orang lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tengok. Nah, kalau pak puasa apa ni? Ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka kalau tengok dengan bahasa Arab tu dia ada guna, kalau orang perempuan dia guna satu lafaz, lelaki guna satu lafaz. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu mana tuju kepada orang lelaki. Tuju kepada orang lelaki. Wahai orang-orang, maksud orang tu orang lelaki yang beriman. Kutiba alaikum, alaikum itu lelaki. Kalau orang perempuan, alaikunna. Kalau orang belajar nahu tahulah. Tetapi dalam ayat Quran tu, kutiba alaikumus siyam aqimus salat wa atuz zakat. Cumanya guna untuk tuju kepada orang lelaki. Maka adakah, tetapi kita maklum bahasanya apa puasa wajib di atas lelaki dan perempuan. Sembahyang pun wajib di atas lelaki dan perempuan. Kalau haji pun semua apa yang wajib di atas lelaki, wajib juga di atas orang perempuan. Tetapi Allah Ta'ala cakap dalam Quran, gunung tuju kepada orang lelaki, orang perempuan atas jalan ikut. Apa yang diwajib di atas orang lelaki, maka orang perempuan pun ikut wajib juga. Sebab dia begini. Masalahnya kenapa Allah Ta'ala cakap tak guna kalimah yang melekapi orang perempuan dan orang lelaki. Hanya Allah Ta'ala gunakan kalimah orang lelaki saja. Sebab
Kalau kita tengok kepada adat kebiasaannya, yang terima perintahan tu adalah orang lelaki. Adalah orang lelaki. Dan orang lelaki tu dah bawa sampai kepada ahli rumah. Nah, sebab kita tengok dalam adat dalam masyarakat kita ni, apabila ada-ada program, ada-ada apa ni, nak buat satu program kat masjid, kat mana pun, yang datang musyawarah tu orang lelaki. Apabila orang keputusan macam mana, dia balik bagi tahu kepada orang rumah ni. Sebab tu, yang datang bersama Nabi, yang datang terima wahyu, yang terima ajaran daripada Nabi ialah biasanya orang lelaki. Maka orang lelaki itulah bawa balik ajaran itu kepada isterinya dan kepada anaknya. Sebab itu ditujukan cakapan itu kepada orang lelaki. Bukan katanya wajib di atas lelaki, tidak wajib di atas orang perempuan, tidak. Itu maknanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ia akan mereka itu akan orang lelaki dengan khitab. Dia ada kita, maka dia nak soalnya, maka apa kita ganti akan barang yang mengkerniai Allah Ta'ala akan mereka itu. Maka perempuan tadi, maka apakah, jadi maknanya tengok dengan tadi itu, apa-apa pun nampak lebih orang lelaki ke semua. Allah Ta'ala cakap dalam Quran pun tuju kepada orang lelaki. Orang lelaki disuruh ada hukum, ada kelebihan, akan dapat parang sabilillah. Orang lelaki dapat jemaah. Maka kalau tengok dalam hadis ini, dalam bahasa Arab tu panjang lagi. Orang perempuan ni dia cakap, kata dia, kami sama makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan orang lelaki, Allah Ta'ala menjadikan orang perempuan, tetapi Allah Ta'ala melebihkan orang lelaki. Maka dia nak tanya sekarangnya, apakah Allah Ta'ala, apa perkara ke yang Allah Ta'ala ganti untuk orang perempuan, yang mana kalau tengok tadi itu banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki. Maka apakah yang Allah Ta'ala bagi ganti kepada orang perempuan yang mana mereka tak dapat daripada kelebihan yang tersebut? Kelebihan perang sabilillah, orang lelaki dapat, orang perempuan tak dapat. Berjemaah pun, solat berjemaah, orang lelaki dapat, orang perempuan tak dapat. Maka apakah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang perempuan untuk nak ganti kelebihan yang tersebut? Maka dia tanya Nabi, maka apa kita ganti akan barang yang mengerniai Allah Ta'ala akan mereka? Apa yang kita nak boleh dapat? Mereka dapat perang sabilillah, maka orang perempuan nak ambil apa untuk nak ganti kelebihan itu? Orang lelaki dapat solat jemaah, maka orang perempuan nak ambil apa? Apakah yang nak ganti daripada kelebihan solat jemaah dan lain-lain lagi? Maka apabila dia tanyanya begitu, maka heranlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik ibaratnya, yakni cakapannya. Nabi dengar cakapan orang perempuan tadi itu, Nabi heran. Maknanya ajib kepada cakapan orang perempuan itu, mana cakapan dia itu elok, baik cakapan dia. Jadi pandai cakap. Jadi katanya orang lelaki begini-begini, apa yang boleh kita ganti, dia kata. Maka berkata ia, tiada aku lihat akan seorang. Nabi katanya, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada firman Allah Ta'ala daripada engkau. Nabi pujuk, dia katanya, Nabi tak pernah dengar, tak pernah jumpa orang perempuan yang elok cakapan, yang manis cakapan pada kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kerjaan agama. Jadi maknanya Nabi puji pada seorang perempuan tadi itu, pandai dia cakap. Nah, pandai dia cakap. Lagi pulanya elok susunan cakapan dia tu elok. Ini di sini Nabi kita faham di sini bahwasanya orang perempuan pun ada peranan juga. Mereka ada buat kumpulan-kumpulan grup mereka juga. Sebab mereka, orang perempuan tadi, dia datang seorang saja bertemu dengan Nabi SAW. Lepas tu dia cakap dengan Nabi, kata begitu-begitu tadi.
Maka tujuan dianya nak bawakan perempuan ramai-ramai lagi datang bersama Nabi. Maka apa jawab Nabi, katanya, kamu dia bersepeda dia, ya Nabi, sampaikan olehmu. Nabi suruh dia sampaikan daripada belakang engkau, mana orang daripada segala perempuan yang Islam. Mana sebab dia datang seorang saja kan. Lepas tu di belakang dia tu ramai lagi daripada orang-orang perempuan yang grup dia ni. Nabi suruh sampai, Nabi nak bagi tahu kepada dia, dan Nabi perintah pada dia sampai kepada kawan-kawan dia lagi yang ada sebab yang tak datang lagi. Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu mempunyai akan kebajikan itu semua. Maknanya bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu, kamu orang perempuan, bagi suami. Mana taat orang perempuan akan taat oleh seorang perempuan akan suaminya sebaik-baik taat. Mempunyai menyamai akan kebajikan itu semua. Jadi maknanya nak cerita katanya, taat oleh perempuan akan suaminya, pahala dianya sama dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada orang lelaki dan tak bagi pada orang perempuan. Jadi maknanya apa dia, perang sabilillah Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki, kelebihan dapat kepada orang lelaki, tetapi Allah Ta'ala tidak perlu akan perang sabilillah terhadap orang perempuan. Kalau kita kiranya, nampak rugilah. Orang lelaki akan dapat kelebihan sabilillah, tapi orang perempuan tak dapat. Nabi katanya, semua itu duduk di dalam satu benda saja. Ialah taat kepada suami. Jadi taat kepada suami sama dengan perang sabilillah. Taat dengan suami lebih besar daripada solat jemaah. Maka, jadi segala kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki, berbagai-bagai kelebihan, tetapi untuk orang perempuan terhimpun di dalam satu benda saja, ialah taat kepada suami. Nah, jadi maknanya kalau kita kira untung lah, perempuan ni untung, tak letih banyak. Kalau lelaki nak dapat pada perang sabilillah, kena pergi. Orang perempuan duduk kat rumah. Nah, itu jadi di sini kita dapat tahu bahasanya Allah Ta'ala tidak memberati akan orang lelaki, tidak melebih akan orang lelaki dan orang perempuan, sebetulnya semata-mata melebihkan tidak. Ada ganti-gantian. Tak dapat yang nu, dapat yang. Maka orang lelaki tak dapat sama sekali taat. Jadi taat kepada suami ini pahala kelebihan yang besar Allah Ta'ala bagi kepada orang perempuan saja. Yang mana orang lelaki nak dapat pahala macam orang perempuan dapat pahala taat itu, orang lelaki kena pergi perang, orang lelaki kena pergi solat jemaah, kena buat tu, kena buat ni. Tetapi orang perempuan memada dengan satu perkara saja, daripada perkara orang lelaki kena buat banyak benda dah. Lelaki nak dapat tu kena buat banyak benda, orang perempuan satu benda saja yang dibuat, boleh menggantikan dengan perkara yang dibuat oleh orang lain. Nah, itu Nabi pesan kepada seorang perempuan, kata bagi tahulah kepada perempuan-perempuan di belakang kau bahawasanya sebaik-baik taat salah seorang kamu akan suami itu dapat menyamai akan kebajikan yang tersebut itu semua. Nah, orang lelaki pergi perang, orang perempuan taat kepada suami. Sama. Pergi jemaah orang perempuan sekiranya kalau selamat daripada fitnah, maka bolehlah. Tak ada masalah. Macam sekarang tu, kita katanya kemudahan banyak. Lebih-lebih lakinya setengah-setengah masjid tu dibuka. Ini jalan orang lelaki, ini jalan orang perempuan. Tidak ada pergaulan di antara lelaki perempuan. Lagi pula
Lagi pulanya, lebih laginya orang perempuan datang ke masjid dengan kereta. Dengan kereta sebab keluar pada pintu rumah, masuk dalam kereta tu seolah kata duduk dalam bilik. Walaupun bilik berjalan, walaupun kereta tu berjalan, tapi seolah kata duduk dalam bilik. Jadi bilik berjalan. Maka sampai ke masjid, terus masuk. Sampai ke masjid, keluar pada kereta, masuk dalam masjid. Maka itu selamat. Selamat daripada apa-apa yang di yang fitnah itu selamat. Maka itu tak apa. Lagipun saja, solat jemaah walaupun tidak jadi fardu kifayah bagi orang perempuan, tak jadi sunnah muakkad, tetapi sunnah berjemaah itu ada pada orang perempuan. Lagipun saja, dapat pahala kelebihan itu sama. Orang perempuan dalam solat jemaah pun dapat 27, orang lelaki pun dapat 27 juga. Kelebihan tu sama. Tak kira lelaki dan perempuan. Jemaah di mana-mana pun sama. Jemaah, apa dia? Solat jemaah 27 tu kat surau, kat masjid pun sama. Cumanya kat masjid, untuk cara masjid. Jadi maknanya kita tilik kepada solat jemaah, tak tilik pada tempat. Solat jemaah yang kata dapat 27 tu, kita tilik kepada betul-betul solat jemaah. Di rumah ke, di masjid ke, di surau ke, maka dapat 27. Tetapi kalau soalnya kat surau ke kat masjid mana lebih, maka memanglah kat masjid lebih pada surau sebab kita dapat tikaf, dapat apa lagi kan? Ada kuliah. Ada kuliah lagi. Maka solat jemaah tilik kepada semata-mata solat jemaah kat rumah, kat masjid, kat surau 27. Tapi kalau banding jemaah kat surau, jemaah kat masjid, mana lebih? Jawabnya lebih jemaah kat masjid. Lepas tu kalau katanya kat masjid tak boleh nak belajar, kat surau boleh belajar, maka tengok pula lebih kita utamakan boleh belajar lagi. Walaupun tak dapat antikah, tetapi kita dapat belajar akan hukum agama. Maka dengan masa kita nak akhir di situ, kalau ada soalan boleh. Masalah sama dengan soalannya, sama dengan suami berjemaah ke tidak, maka kita seorang, semuanya seorang ke rumah, tak dapat pada jemaah. Tak dapat pada jemaah, tetapi masalahnya dia bab solat ni dia banyak benda. Ada setengah tu dapat pada jemaah, lepas tu satu benda lagi yang dapat pada solat di awal waktu. Di awal waktu, walaupun kita katanya tak dapat ikut suami, tetapi kalau kita dapat solat di awal waktu, kita pun lebih juga. Maka dia ada banyak benda banyak ke dalam bab solat tu. Apabila setengah tu dia katanya kalau dia dapat solat di awal waktu tetapi tak dapat jemaah. Kalau nak dapat jemaah tak dapat solat di awal waktu, contohnya kita katanya di masjid kita ni dia semayang jemaah subuh masuk 1:30 lebih kurang. Pukul 2, pukul 3 baru solat jemaah. Kalau ada yang begitu. Kalau ada yang begitu masjid, contoh kita katanya satu masjid ni orang-orang banyak bekerja. Kalau nak solat jemaah, kena letak zuhurnya, solat jemaah kat masjid pukul 3.
Kita katanya suasana kampung ni orang banyak berfikir. So, contohnya orang orang kampung awal-awal dia balik pukul 1 dia baru balik. Dia keluar pagi pukul 1, pukul 1, pukul 1:30 dia baru balik rumah. Kalau nak solat dia awal jam, awal waktu tak ada orang datang masjid. Kalau letak waktu solat jemaah pukul 3, maka ramai datang. Maka eloknya letak pukul 3. Letak pukul 3. Sebab maka kalau kalau kita katanya kalau kita nak dapat fadilat sembahyang di awal waktu, tak dapat solat jemaah. Sebab kita kata pukul 1:30 dah masuk zuhur. Kalau pukul 1:30, 1:40, 1:40 minit tu kita solat, dapatlah solat di awal waktu, tetapi tak dapat solat jemaah. Sebab kat masjid tu solat jemaah pukul 3. Tapi kalau kita nak dapatkan jemaah, tak dapat pula fadilat awal waktu. Nah, maka kita utamakan solat jemaah. Sebab tempat sebab kita pilih kepada jemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang ini. Maka itulah. Jadi walaupun kalau katanya tak dapat tak dapat solat jemaah, setengah-setengah perempuan itu tak dapat ikut suami pergi solat jemaah, maka ambillah kelebihan solat di awal waktu. Lepas itu macam kata tadi, senang saja orang perempuan nak dapat pahala macam suami dia dapat, apa satunya? Pergi tempat kepada suami. So, bagi kemudahan bagi suami dia, solat jemaah walaupun dia tak pergi pun dah dapat macam suami dia dapat juga. Dia tolong kejurkan suami dia kan masalah. Itu setengah setengah daripada khidmat tadi. Nah, bagi kemudahan untuk suami buat amal ibadat, dia akan dapat. Maka ada soalan lagi? Masalahnya satu-satu benar lagi nak pergi jemaah tu kena ada izin daripada suami. Itu masing-masing. Itu masing-masing dapat. Banyak juga rajin istighfar pada suami. Kan? Suami tak dapat. Ada suami tidak mengerti. Baik, kita akhiri di situ. Kita akhiri di situ. Pada katanya, bermula dalil menunjukkan atas barang yang dicintai. Allahumma alam, Alhamdulillah. Ya, saya